Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan sambutan bupati, tradisi di Temanggung itu harus ada yel-yel. Oleh itu minta sambutan yang meriah terhadap yel-yel ini. Yang pertama adalah semangat pagi, nanti jawab pagi. Kemudian yang kedua, kalau saya bilang Temanggung, jawabnya tentrem, marem, banten. Itu adalah visi Bupati Temanggung 2013-2023 mendatang. Kita mulai, Bapak Ibu sekalian, minta partisipasinya untuk kenangan-kenangan ya, dari yang dari Tegal ya. Ya, ada kenangan untuk dan semuanya. Kita mulai semangat pagi. Baru sekali sudah luar biasa. Kemudian kalau saya sebut Temanggung, apa jawabannya tadi? Arem, arem, gandum. Kita PPT orang apa ya? Arem, arem ini sama bapak. Kita mulai. Temanggung. Tegas semua. Kalau kayak Temanggung itu rasa banyak yang masih sampai tentunya benar aremnya dan ini jadi arem-arem seperti ini. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif Jawa Tengah, Pendidikan Ma'arif dan Kota Jawa Tengah, semoga Bapak Ibu sekalian kesan ya, kesan yang ada di hati Bapak Ibu sekalian selama 4 hari di Temanggung itu merasa nyaman ya, merasa bahagia, senang walaupun kedinginan gitu ya. Di luar biasa tadi dari Tegal menyampaikan bahwa rasa-rasanya sekejap punggahan terus kemudian penutupan. Maturun Pak. Maturun. Yang berasal itu kuno pada waktu Mataram kuno itu sekitar Kadirjo. Silakan kalau mau tidak ke sana. Kemudian dekat di waterpark tidak ada 3 kilo arah ke barat, monggo kalau mau bareng-bareng euforia daripada kemenangan dan sebagainya atau untuk melepas kepenatan dan sebagainya bisa di kolam renang tingkatan waterpark. Lumayan, cukup lumayan. Kalau guci saya jauh ke sana Pak, bikinnya udah biasa ya Pak ya. Tapi ada air hangatnya, ada plus minusnya, dingin, masuk ke ini jadi hangat. Selanjutnya selawat teriring, salam mudah-mudahan akan selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita akan selalu menjadi penganut sunnahnya yang setia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya atas nama Bupati Temanggung merasa bangga. Temanggung yang kota kecil tapi memang penuh dengan sejarah Bapak dan ibu sekalian. Ada perlawanan bambu runcing dari Kiai Haji Subhi. Kemudian di jembatan yang dilalui itu dulu banyak korban pembantaian oleh tentara Belanda ya, berarti itu ya. Ribuan orang dibantai di situ. Pejuang-pejuang banyak yang mati di situ. Ada dua jembatan yang sekarang semuanya baru. Karena yang lama itu ambrol kemudian diganti yang baru. Saya merasa bangga Temanggung ditunjuk sebagai lokasi posyemah Nahdlatul Ulama yang 11. Karena ini ibarat sosialisasi. Temanggung walaupun kecil tengah-tengahnya Jawa Tengah ini. Temanggung tengah-tengah Jawa Tengah apa? Ada Pak. Di print surat itu memang ada tanda bahwa Temanggung ini adalah pusernya Jawa Tengah, itu ada. Kalau mau misalnya silakan di print surat. Kalau masih tidak percaya silakan ukur sendiri bahwa Temanggung adalah tengah-tengahnya Jawa Tengah. Ya, ada biaya lunak, ya repot kok.
gitu. Tuh, oleh karena itu saya sangat senang walaupun kota kecil. Dulu yang zamannya Pak Sofyan Maskun, SH, Bupati Temanggung pada waktu itu sudah terkenal bahwa Temanggung adalah kota kecil terbersih se-Indonesia. Tapi sekarang kalau mersani perkembangan sekarang kok ada PKL ya banyak di sana sini sebagainya, okay. Setelah itu Pak, setelah 98 Pak, dulunya nggak ada seperti itu Pak. Okay, kita masih apa namanya masih berubah keras bagaimana kalau Adipuranya masih terus setiap tahun kita peroleh. Karena namanya Adipura itu tidak hanya masa kebersihan, termasuk pengatasan sampah dan sebagainya. Itu kita juga kelola dengan baik. Sehingga Persema ini adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya begitu syarat makna dan manfaat. Dengan mengikuti kegiatan Persema, para peserta seakan-akan diingatkan kembali bahwa kegiatan ini dimasukkan sebagai wahana penyalur bakat, kemudian minat, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangkaian kegiatan yang menyenangkan, mandiri, silaturahmi juga ada di sini, seperti tadi sudah singgung, karena kita krisis dengan kejujuran yang Mas Adi ya, dengan olahraga sportif, menang ya menang, kalah ya kalah, tidak dengan cara yang curang dan sebagainya, dan bermanfaat serta meningkatkan pengetahuan hadirin semuanya. Meskipun Persema ini dilaksanakan hanya 4 hari, kegiatan ini tidak bisa dianggap sepele. Dalam waktu yang singkat ini saya berkeyakinan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini akan tercapai. Di antaranya mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Memantapkan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta loyalitas terhadap NKRI, menjaring potensi pelajar madrasah sekolah LP Ma'arif Nahdlatul Ulama di bidang olahraga dan seni, mendorong terbentuknya generasi muda penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani sebagai perwujudan pembangunan Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu Bapak Dewan sekalian, matur nuwun atas kepercayaan selama ini yang sudah kita laksanakan. Namun demikian saya selaku atas nama Bupati menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa kegiatan Persema yang dilaksanakan 24 sampai 27 Juni 2019 saya beryakinan bahwa aman, tertib, lancar, sukses, dan indikatornya semua berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang berarti. Barangkali tadi ada keluhan airnya dan sebagainya, kemudian di kota tidak sebesar ini dan sebagainya, sebagai evaluasi untuk yang mendatang insya Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap yang baik monggo dibawa pulang, gitu kan? Yang jelek tidak baik tinggal, ditinggal saja atau dibuang dalam perbatasan antara Temanggung dengan yang lain, dengan Kendal, gitu, dengan Semarang dan sebagainya. Itu harapan saya. Kesannya yang baik-baik saja dibawa, yang bisa memotivasi diri untuk pengembangan pendidikan, gitu, untuk seni, untuk olahraga dan sebagainya. Kemudian yang lain saya kira selamat bagi yang juara. Tadi sudah sampaikan dijalankan dengan sportif, jujur, amanah. Kemudian saya kira tim juri dan sebagainya juga sudah melaksanakan dengan amanah pula, dan demikian tidak ada yang istilahnya protes dan sebagainya, bahwa keputusan wasit saya kira sudah final, gitu ya, sudah final. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, Persema Nahdlatul Ulama ke-11 Jawa Tengah tahun 2019 secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah SWT selalu menghidupi setiap usaha dan kerja keras kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bupati Temanggung tertanda HM Al Fatih. Demikian sambutan dari Pak Wati, ada kurang lebihnya mohon maaf. Maturun. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan acara berikutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Komari. Marilah kita heningkan suasana sejenak untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita semua. Kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Komari, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hamdan na'imin. Hamdan yahdi ni'amah karima zita. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sikrami wa 'azimi sulthani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdirna min jami' hajat wa tutahhirna biha min jami' sayyiat wa tarfa'na bi 'indaka darajat wa tubarrina biha basal ghayat min al khair wa bi al-ayat wa tamamat. Allahumma tawwil a'malana wa sadd jisadana wa nawwir qulubana wa sadd imanana wa asil a'malana واسل الزاقون وضحبتاننا ونفر قلبنا ونشر بعد الوقت وجنبتنا والآخر. اللهم عيننا على ذكرك وشرك وسنك. اللهم إنا نسألك التوبة والتوفيق والمغفرة لك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع البرر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dilanjutkan acara yang terakhir adalah penutupan. Sebelum kami tutup, akan kami bacakan sedikit pantun. Belum titik baru koma, menulis puisi selesai sudah. Suka duka kita bersama menjadi kenangan amat indah. Samping tiga, buah mangga tolong dibawa. Meskipun akan berpisah raga, tetap bersatu di dalam jiwa. Mungkin yang terakhir, daun kelor amatlah lebat. Anak nakal kini bertobat. Penutupan Porsema ke-11 Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah tahun 2019, Kamis 27 Juni 2019, bertajuk tema Menuju Generasi Emas Asmaja An-Nahdiyah yang sportif, kreatif, dan berkarakter. Kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakil Ketua LP Dewan Ma'arif NU Jawa Tengah Bapak Fahrudin
Karmani MU. Kepada beliau disilakan. Oh iya iya betul. Kira porque ini penting nih. Dari karena dari ketemu. Iya ini harus. Beliau terhormat Bapak Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran pengurus wilayah. Pengumuman di full ya. Kami mohon apa nih suaranya di foto bersama. Ini sekali apa yang penting ya. Yang penting kan pemenangin. Baiklah, mari kita ikuti prosesi foto bersama oleh jajaran. Pimpinan kita, jajaran dari Kabupaten Temanggung, yaitu beliau Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, dan di samping beliau Ketua LP Mari PWMU Jawa Tengah beserta pengurus dan juga seluruh pengurus PC LP Mari Kabupaten Temanggung. Pak Ketua LP Mari bisa di depan sama Pak Kota kita bacakan.